SMA. Asa di langit remaja menyapa hidup dan tawa. Secari kehidupan yang bermakna, bercengkrama dengan mimpi dan juga kenangan indah. Inilah masa-masa yang paling mereka. Hasrat tertegun dan berbinar tiada hentinya. Selalu canda tawa merebak bagai bunga. Rona wajah yang menghias dan pula mengukir mimpi. Kini, tibalah masa dengan kelapangan hati. Dihidupkan bersama-sama, kita kembali. Canda gurau, derai tangis, kita lalui bersama. Dunia pun tersenyum melihatnya. Masa-masa yang takkan terlupakan. Kini kita berjalan menuju arah berbeda. Telah sampailah kita menuju perpisahan. Terima kasih Putih Abu. Dikala tidak ada engkau, masa dan mimpiku menjadi kelam. Keindahan dan keaksaraan pun tiada bersembunyi. Bagai bulan dalam kehampaannya, disinilah masa yang penuh cerita, yang mengisi coretan pada lembaran catatan akhir sekolah. Di mana, Mas? Di sini.
Di suatu sudut kota Jakarta, aku termangu. Putih abu-abuku akan direnggut. Direnggut oleh sesuatu yang orang sebut waktu. Sedih? Tak usah tanya. Perih? Sampai tak bisa dirasa. Orang bilang putih abu-abu favorit mereka. Dulu aku tertawa. Sekarang, sanggupkah aku melepasnya? Tetapi bukankah setiap pertemuan diakhiri perpisahan? Bukankah setiap senyuman diakhiri tangisan? Ah, klise katamu. Mungkin, tapi berpisah bukan berarti berakhir kan? Sudah kuanyam benang-benang memoriku bersamamu. Erat, lekat, hingga seribu abad. Sudah kubungkus rapi dalam kotak memoriku yang dapat kubuka saat ku merindu. Tetap semangat, sukses. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa di Indonesia ini. Tentunya kalian nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Apa pesan? Tolong utamakan sikap jujur, ya, amanah, dan apa yang kalian lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Saya berharap untuk angkatan ini harus lebih baik dari angkatan sebelumnya, baik dari nilai perolehan untuk ujian nasional maupun jumlah presentasi yang diterima di perguruan tinggi. Untuk itu, saya berharap terus berusaha, berdoa, dan tawakal. Insya Allah apa yang kalian impikan akan tercapai dengan baik. Juga nanti kalau udah kuliah, sudah masuk ke PTN, tetap jaga nama baik ke 81, tetap terus berprestasi. Semangat! Semoga sukses, Bapak yakin kalian pasti berhasil. Sukses terus buat Hector, jangan lupa kalau udah merit undang-undang guru 81. Meningkatkan kualitas di mana berada. Masih, Pak. Selamat sukses. Amin. Kedepannya, semoga kedepannya Tor itu bisa lebih sukses dan jadi anak-anak yang berguna buat nusa bangsa dan orang tua. Harapannya ya semoga pada lulus semuanya ya sukses, semua masuk ke universitas negeri. Amin. Setelah lulus dia jadi orang yang berguna buat bangsa, agama. Harapannya ke depan lebih baik, bisa bermasyarakat, jelas ya. Aku pun punya tujuan lain, sosialisasi yang bagus. Kenanglah aku sebagai bagian dari putih abu-abumu, bagian yang kusebut keluarga. Hector itu menurut aku lucu sih, tapi kadang nyebelin juga anak-anaknya pada rese, cerewet kalau beli, apalagi kalau udah ngutang, gemesin banget. Hector anaknya ya nyebelin, tukang utang, terus kalau ditagi lama bayarnya, nunggu setahun dulu setelah lulus baru dia bayar. Gue lagi makan lo videoin, mulut gue munyah. Bukan Beka. Yes. Luar biasa. UNBK. Yes. Apa sih? Like, will me.